Hai, balik lagi di Bi Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Honda, salah satu perusahaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 asal Jepang ini, sering melakukan inovasi pada kendaraan-kendaraan keluarannya. Sepertinya juga tidak mau kalah nih dengan para kompetitornya di segmen roda 4 yang juga selalu melakukan inovasi terbaru. Kali ini Honda baru saja merilis tampilan terbaru dari All New Honda Civic 2022. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya nih kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifch. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Desain baru dari mobil Honda Civic 2022 ini terbilang akan jauh lebih evolusioner berdasarkan apa yang telah dirilis, yakni berupa prototipe dan juga foto paten terbaru yang diposting mengenai mobil tersebut. Secara keseluruhan, desain yang ditawarkan jauh lebih kalem dibandingkan dengan desain sebelumnya yang terlihat sporty dengan berbagai macam aksen terkhusus pada bagian depan. Civic terbaru ini terlihat lebih memiliki grill yang ramping, kap panjang dan lampu belakang yang memiliki desain umum layaknya mobil sedan lainnya. Masuk ke interior, Honda Civic 2022 ini akan memiliki layar infotainment lebih besar berukuran 9 inch dan juga untuk pertama kalinya disertai cluster instrumen full digital selama mobil ini dirilis dengan beberapa versi terdahulu. Berbicara soal mesin, Honda belum merilis detail mesin, tetapi kabarnya versi terbaru dari Civic ini akan menawarkan tenaga yang lebih besar dan juga efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemungkinan Honda akan menawarkan mesin 1,5 liter turbocharged yang dapat menghasilkan tenaga hingga 174 horsepower serta torsi sebesar 219 Nm. Untuk beberapa versi lainnya, Civic akan memaksimalkan mesin hingga dapat menghasilkan tenaga 180 horsepower serta torsi 239 Nm. Tenaga yang dihasilkan tersebut akan disalurkan pada transmisi manual serta otomatis untuk versi SE atau Sporty. Tentunya, mobil Honda yang satu ini akan menjadi pilihan utama bagi calon pembeli yang mementingkan performa serta kapasitas penyimpanan yang cukup luas. Tipe R nantinya diharapkan dapat memberikan sensasi bagi pemilik mobil ini saat mengendarainya. Beberapa rumor juga mengatakan kalau mobil ini kemungkinan akan menggunakan mesin berjenis hybrid. Kita nantikan saja updatean terbaru lainnya dari Honda Civic 2022 ini. Nah, itulah tampilan terbaru dari desain All New Honda Civic 2022. Gimana nih tanggapan kalian dengan tampilan desain mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di @b.otomotifch. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.